ajang Piala Dunia 2022 belum lama ini usai. Timnas Argentina berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan Prancis di partai final. Dalam laga yang berlangsung di Lusail Iconic Stadium, Minggu 18 Desember 2022, Argentina menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Sebelumnya, kedua tim sempat bermain imbang 3-3 selama 120 menit jalannya pertandingan. Setelah laga tersebut, banyak masyarakat Prancis yang kecewa dengan kekalahan tim nasional mereka dari Argentina di final Piala Dunia 2022. Gilanya, masyarakat Prancis tersebut sampai meminta laga rematch antara Argentina versus Prancis di final Piala Dunia 2022. Tercatat, kurang lebih 212 ribu orang sudah menandatangani petisi online tersebut. Sang pembuat petisi pun menganggap bahwa penalti tersebut seharusnya tidak diberikan oleh wasit. Pasalnya, kontak di antara keduanya sangat tipis, dan Di Maria dianggap terlalu mudah terjatuh. Bukan cuma itu, di momen gol kedua pembuat petisi menilai bahwa sebelumnya Kylian Mbappe lebih dahulu dilanggar Cristiano Ronaldo.